Morning. Waalaikumsalam, Liha. Macam mana nak kurus? Vanilla blue. Hai Pak Long. Macam mana nak kurus? Sam selalu je share macam nak kurus. Tapi serius, kalau tanya Sam, ini Sam bukan nak gembang ke apa ke. Yes, memang paling cepat kalau Sam nak turunkan, buatlah IF. IF ataupun OMAD. Dia benda simple je. Korang jangan complicatedkan IF tu. Jangan complicatedkan IF tu. Dia benda tu simple je. Dia ala-ala puasa-puasa main-main. Hai, kot Carif. Sekarang berat berapa ya? Sekarang 90 lebih. IF kena bersenam ke? Guys, dia dua benda. Untuk diet, untuk korang nak turunkan berat badan, pemakanan nombor satu eh. Saya selalu cakap, pemakanan nombor satu. Korang tak bersenam, dengan jaga pemakanan, korang boleh turun berat badan. Boleh turun berat badan. Tetapi korang akan turun lagi laju apabila korang jaga pemakanan tadi tu, korang tambahkan pula lagi dengan bersenam. Ini yang buatkan laju. Contoh schedule, Sam actually ada pin kan kat Sam punya account tau. Kalau pergi kat Sam punya account ni, ada tiga video Sam pin kan. Tengok video yang first kali, tak silap Sam pakai baju warna biru. Sam ada buat itu jadual yang Sam recommend ataupun yang Sam buat lah kan. Tapi sebenarnya ikut korang je, jadual tu ikut korang saja kan. Pasal yang penting korang tahu, korang berpuasa lebih 12 jam. Korang berpuasa lebih 12 jam. Buat video Foxy, video pemakanan yang betul banyak sebenarnya. Makanan good clean food actually. Kalau korang perasan, Sam ada buat this program Body Evo. Ada perasan tak? Daripada tahun lepas. Program Body Evo ni, dia few days saja. Itu hari kita orang buat 21 hari. 21 hari ni kita orang bagi menu makanan clean food. Makanan clean food ni kita orang bagi menu, dia punya menu ada lebih kurang 1000 lebih. So maksudnya clean food ni banyak. Korang jangan ingat clean food ni hanya beberapa je yang alah balik-balik itu. Tidak tau. Ya, yeah. 70% pemakanan, 30% workout. Memang betul. So tak guna kalau korang duk workout tapi pemakanan tak jaga. Korang akan jadi gali lubang, tutup lubang. Faham tak? Korang faham tak gali lubang, tutup lubang macam mana? Firdaus. Boleh. Bang boleh sado. Sado tanpa pergi gym tak boleh. Sado maksudnya awak, maksud awak tu nak build muscle kan? Build muscle nak pergi gym tak boleh. Kalau tak pergi gym. So kalau nak build muscle, yes, kena weightlifting. Memang kena weightlifting. Puasa minum air masak boleh. Ya, yeah. Dalam korang buat IF, macam kalau kita berpuasa time Ramadan kan, kita memang minum pun tak boleh kan. Tetapi untuk intermittent fasting ni, air kosong minum. Boleh minum. Salam Jumaat. 12 tu masuk tidur sekali. Ya, yeah, betul Ira. Betul Ira. So dalam tidur tu korang kena kira, korang kena kira as puasa. That's why Sam selalu, kalau Sam buat intermittent fasting, Sam akan bila Sam tidur, bangun tidur, Sam akan sambung puasa tu. Maksudnya dalam kita tidur, let's say lah kita tidur 8 jam, dalam kita tidur 8 jam, maksudnya kita bangun tu kita dah berpuasa 8 jam dah. So sayang kalau kita tak sambungkan terus. Kita tak sambungkan terus kan. So usually orang yang biasa makan breakfast, orang yang bangun pagi dia makan breakfast. So badan kita ni dia ada memory kan, dia ada sistem. So dia ikut apa yang korang selalu bagi kat dia. So every time kalau korang dah terbiasa bangun pagi korang makan breakfast, maksudnya body korang pagi-pagi dia akan expect breakfast. Dia akan minta korang makanan pasal every morning korang bagi. So untuk korang nak tukar benda tu, dia akan sakit sikit. Bukan sakit, korang sakit kan. Maksudnya korang akan rasa macam, ui payahnya, hanya beberapa hari terawal je. Biasanya 4-5 hari. Selepas tu body korang akan start adapt. Dia akan adapt. Oh, bangun pagi tak ada makan, bangun pagi tak ada breakfast.
Kalau sehari tak makan nasi tapi jam 11 malam baru makan nasi, lepas tu esok pula makan nasi boleh ke? Nurul Atikah, boleh je. Sebenarnya bila Sam tengah diet, kadang-kadang orang kata, biasa tak daripada dulu orang kata, ini orang katalah eh, kalau nak diet malam tak boleh makan, kalau nak diet malam tak boleh makan. So bila orang kata diet malam tak boleh makan, itu kerana kalau korang jenis pagi korang makan, tengah hari korang makan, petang korang makan, malam korang nak makan lagi, maksudnya berapa kali korang nak makan ni. Oh, that's why orang kata malam jangan makan. Tetapi macam kalau Sam tengah diet, Sam akan makan one meal a day, satu meal je. Maksudnya the whole hari ni, sepanjang hari Sam ni, Sam takkan makan breakfast, takkan makan lunch, takkan makan, saya makan skip. Sampai hari tu saya betul-betul lapar, baru saya makan satu kali je. Saya akan makan real food satu kali sahaja. So satu kali saya makan tu usually-nya dia akan waktu malam. Faham tak? Saya akan makan waktu malam. Kalau nak naikkan berat badan, okey, kalau macam Sam ni eh, macam mana Sam naikkan ni? Konsep naikkan dengan turunkan badan sama je. Beza dia, nak naikkan badan kita kena makan. Selagi korang tak lapar, korang kena makan. Make sure, ini tak sihat eh, saya cakap terus terang eh. Apa yang Sam buat untuk naikkan badan ni adalah cara pemakanan yang langsung tak sihat. Sam tak recommend korang untuk buat. Okay, Sam tak recommend korang untuk buat. Tapi apa yang Sam buat is actually memang, selagi Sam tak lapar, Sam akan makan. Dan pemakanan Sam semuanya memang tak sihat. Maksudnya sebelum tidur Sam makan bantai burger. Burger special tu, dengan minyak dia, dengan mayonis, dengan cheese, dengan sos. Memang tak elok. Ataupun kadang-kadang sebelum tidur Sam makan satu tub ice cream, gula yang tinggi, you know, benda-benda macam tu. So itu untuk Sam naikkan badan. Selagi tak lapar, jangan makan. Selagi tak lapar, kena makan. Untuk nak turunkan badan pula, buat the opposite thing. Buat yang bercanggah daripada itu. Maksudnya, selagi korang tak lapar, jangan makan. Untuk apa naikkan badan, jeans Rocky? Untuk watak. Sam, kadang-kadang kita dengar orang nak bawa watak orang gemuk ni semua ni, oh kita boleh ada body suit, boleh make up apa semua. Benda tu kan, satu buang masa, satu lagi dia tak nampak real, satu lagi dia akan penat. Make up mungkin sebelum shoot tu make up pun 4-5 jam kan. Sebelum ni kan ada production pernah buat kalau cerita-cerita gemuk lah, gemuk badan kan. So Sam tak rasa benda tu memudahkan. So lebih baik Sam naikkan je terus badan. Bagi tips kurus. Okay guys, kalau yang mana nak cari tips kurus ni, honestly dekat dalam Sam punya account, Syahizi Sam punya account ni, banyak sangat tips. Banyak sangat tips Sam bagi. Kalau korang rajin, korang kena scroll, kena dengar. Korang boleh juga tengok accounts Body Evo by Syahizi Sam. Banyak sangat Sam share kat dalam tu. And then most of the things yang Sam share adalah based on Sam punya experience. Pasal korang kena faham, Sam buat ni, Sam pernah kembangkan badan dulu zaman-zaman awal-awal tahun 2000 apa semua. Tetapi Sam betul-betul start untuk turunkan badan, dapatkan six pack, bakar lemak, betul-betul percentage lemak sampai 4% dekat badan. Start daripada 2014 tak silapnya. So, naik turun ni Sam dah biasa dah, dah biasa buat. So Sam share, banyak Sam share dekat Sam punya account is actually benda yang paling-paling efektif untuk diri Sam. So kalau dia efektif untuk Sam, kemungkinan dia akan efektif untuk korang juga. Waalaikumsalam, Abang Guru. Apa dah? Dah kurus tapi nak fit badan, any tips? Dam, kalau dah kurus, nak fit badan, Sam still recommend pergi gym, weightlifting. Seriously, weightlifting banyak membantu. Even kalau Sam diet, selain cardio, cardio ni bagi Sam, Sam akan selalu untuk warm up. Warm up ni Sam akan cardio. Pergi gym, Sam akan cardio ni untuk warm up saja. Tetapi yang Sam realise, betul-betul burn fat Sam paling laju weightlifting. So macam perempuan eh, usually perempuan eh, perempuan selalunya takut nak weightlifting pasal takut nanti keluar muscle. Oh, muscle nanti jadi nampak macam lelaki. Tak guys,
girls, ladies, korang tak akan naik muscle macam lelaki pasal kita mempunyai hormon yang berbeza. Hormon kita berbeza. Faham tak? Macam testosterone, yes, betul. Oh, wow, thank you. Hormon kita berbeza. Macam lelaki ni testosterone ni yang membezakan lelaki tu bila workout dia akan keluar muscle, dia akan jantan tu daripada testosterone. Kalau perempuan ni dia estrogen, tak silap. So untuk perempuan yang nak turunkan, nak kuruskan badan, kalau korang jenis rajin nak pergi gym, jangan takut untuk weightlifting, pasal badan korang tak akan jadi macam jantan. Badan korang tak akan jadi macam lelaki. So pergi ke gym, weightlifting, pasal bagi Sam realize paling cepat Sam bakar lemak weightlifting. Ya, yeah, Leo, betul Leo. Thank you. Alif Izani, saya nak tips, badan saya susah nak naik. Kalau badan nak naik ni, apa yang abang buat memang tak sihat. So kan, cut gula. Untuk Sam nak diet, itu yang paling utama sekali Sam buat. Cut gula. Tips kuruskan perut sama je. Guys, dia jangan, okey, untuk korang tak nak korang confuse, tak nak korang rasa diet ni susah. Korang jangan ingat, oh, nak kempiskan perut kena buat macam ni, nak kecikkan pipi kena buat macam ni. Tak. Dia kalau nak turun, dia akan turun sekali arung. Untuk korang nak build muscle, contoh nak build muscle kat perut, which is six pack, itu ya, korang kena buat workout. Untuk korang nak bagi jawline apa semua, yes, kadang-kadang bila korang weightlifting tu, yes, korang akan start apa, so dia akan, you know. Untuk korang nak naikkan bicep, yes, korang kena buat bicep. Tetapi untuk korang nak kuruskan, contoh macam lemak ni, kalau korang nak turunkan bahagian perut ke, bahagian peha ke, perempuan selalu peha macam nak kecil kan, guys, dia akan buat satu kali jalan. Dia tak ada, jangan korang ingat untuk nak kuruskan perut ada buat benda lain, untuk nak kuruskan peha buat benda lain. Tidak. Dia benda yang sama yang Sam suruh korang buat ni, benda yang sama. So buat benda tu je. Faham tak? Kadang-kadang orang ni dia start malas untuk dia nak diet pasal dia rasa diet ni complicated. Oh, nak kena belajar pasal makanan. Oh, nak kena belajar pasal workout. Guys, tak. Memang simple je sebenarnya. Senang je. Lepas makan, tidur, betul ke boleh buat badan gemuk, bang? Foxy Sam makan selalu malam. Kalau Sam buat one meal a day, Sam akan makan malam. So bila Sam makan malam, tetapi badan Sam masih lagi turun. Pasal turun lah, pasal kalori intake Sam tu rendah. Dia bukan pasal time makan kita bila. Korang akan badan naik apabila korang makan malam, kerana kalau korang start makan daripada pagi. Faham tak? Pagi korang balun, tengah hari korang balun, petang korang balun, takkan malam pun korang nak balun. Itu pasal orang kata, oh, dah malam jangan makan, nanti gemuk, pasal korang dah duk makan daripada pagi. Tapi kalau korang jenis calorie deficit, kalau contoh korang buat calorie deficit. Calorie deficit ni adalah kurangkan pengambilan makanan, kurangkan pengambilan kalori. Macam mana lemak kita ni boleh jadi apabila kalori yang kita masuk, kalori tu adalah makanan, nak mudahkan korang faham, kalori tu adalah makanan. Setiap makanan ni timbangan dia sebagai energy dipanggil kalori. Okay, so setiap makanan korang ni ada kalori. Tapi bila korang makan, masukkan kalori, kalori ni akan dibakar balik melalui harian korang. Maksudnya pekerjaan korang, apa yang korang buat, korang bernafas ni pun perlukan kalori. Anggaplah kalori ni macam bateri. Bateri ni kalau tak ada bateri, tak boleh buat apa, kan? Remote control, bateri habis, maksudnya remote control tu tak boleh pakai. Tapi selagi, macam badan kita, so selagi badan kita bergerak, kita perlukan kalori, kita perlukan bateri tu. Tapi bila kita ambil kalori tu berlebihan dan kita tidak gunakan dia, maksudnya kita tak banyak sangat bergerak,
kita tak gunakan dia, kalori itu yang akan menjadi lemak. So untuk Sam, Sam akan buat calorie deficit. Sam akan kurangkan kalori itu supaya amount yang masuk tu, kalori yang masuk dalam badan Sam ni, dia tidak akan lebih daripada apa yang badan Sam perlukan. Setiap orang dia ada nombor ataupun dia ada berapa amount kalori yang dia perlukan seharian. So Sam tak akan pergi makan supaya kalori itu cukup apa yang badan Sam perlukan. Faham tak? Ha, ni nak explain ni agak payah sikit. That's why guys, untuk Sam explain tentang calorie, calorie deficit ni semua, korang akan rasa benda tu complicated tau. That's why Sam paling mudah sekali, tak nak korang pening kepala, Sam suruh recommend korang nak diet, buat IF. Pasal bila korang buat IF, korang cuma makan satu hari mungkin 3-4 jam. Satu hari ni korang boleh makan 3-4 jam je. 12 jam ataupun 16 jam korang berjaga ni, daripada pagi sampailah ke malam, korang cuma boleh makan dalam 4 jam je mungkin. Jadi bila Sam suruh korang buat IF, korang hanya ada masa untuk makan lebih kurang 4 jam. Berapa sangat kalori yang boleh masuk dalam badan korang? Faham tak? Berapa banyak sangat kalori yang boleh masuk dalam badan korang? That's why Sam selalu recommend orang yang nak diet, yang tak tahu nak fikir pasal kalori, nak buat calorie deficit, nak buat nak buat ini, buat itu. Buat IF. Senang. Buat IF. Syah, if makan tengah hari time kerja, why mengantuk? Sam tak tahulah pasal apa. That's why Sam sometimes kadang-kadang dos-dos kalori yang masuk, contoh high carb apa semua, buatkan kita penat tau. Itu insulin. Nampak? Ada ramai orang bagi tahu insulin spike. Tapi insulin spike, bukankah kita lagi energetic instead of mengantuk? That's why bila Sam diet, Sam akan cuba untuk elakkan makanan yang tinggi karbohidrat, gula, you know, because that insulin. Once korang punya insulin, bila korang makan, contoh time bekerja tadi, korang makan nasi kandar. Nasi kandar korang tahulah, nasi putih dengan kari dia, dengan minyak dia, dengan, you know, pelbagai yang tak sihat ni. Once korang punya insulin ni spike, korang akan terus, yalah, dapat karbohidrat kan, korang punya insulin akan terus naik tau. Dia akan terus spike. Once dia spike ni, dia naik cepat, dia akan turun dengan cepat. That's why kalau korang perasan, bila korang makan benda yang heavy, high carbs, korang akan start kenyang, lepas tu sekejapan korang akan lapar balik. Korang akan lapar balik. Faham tak? So bila korang lapar balik, masa tu yang korang nak lagi. Masa tu lah korang craving lagi. Faham tak? Craving, 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 craving. Itu yang, tadi dah makan dah nasi. Kenapa aku rasa lapar lagi After 2-3 jam lepas makan tu. Kan? Itu semua insulin spike tu. So nanti kan korang makan lagi. Kan sejak lagi korang rasa puas. Okay. Kan lagi sejam dua nanti kan, kenapa aku lapar lagi ni? Faham tak? That's why bila Sam buat IF, bila Sam buat intermittent fasting untuk Sam nak kuruskan badan, Sam akan start bangun pagi, Sam takkan makan apa-apa. Pasal takut dia melarat. This craving dia melarat lagi, melarat lagi. So that's why bangun pagi, Sam akan start puasa. Tak ambil breakfast, tak ambil lunch. Petang Sam tak makan, satu kali je. Sam akan makan dinner, makan satu kali, tunggu 3-4 jam, mengantuk, tidur. Esok saya akan repeat benda yang sama. IF tu apa bang? Okay, acap. IF tu adalah intermittent fasting. Intermittent fasting ni adalah panggilan untuk orang-orang, apa ni, terms panggilan untuk orang diet. Satu cara ni, satu cara diet ni bernama intermittent fasting. Tapi untuk nak lebih memudahkan faham intermittent fasting tu apa, intermittent fasting ni anggaplah dia macam macam berpuasa, macam kita puasa bulan puasa tu, kan? Tapi berpuasa di bulan puasa, kita tak boleh minum air. Ini kita boleh minum air. Air kosong, kalau boleh air kosong. Kenapa intermittent fasting ni selalu orang buat dan berjaya? Okay, korang kena faham. Satu, intermittent fasting ni, dia punya time frame ataupun masa untuk korang nak makan, kan? Masa untuk korang nak makan, dia sangat sikit, sangat limited. So, maksudnya, let's say lah korang pilih untuk makan satu hari 4 jam atau 6 jam. Jadi dalam masa 4 jam, 6 jam korang makan tu, korang mustahil untuk korang nak load kalori yang tinggi. So dia akan pergi ke arah kalori deficit. Dia akan pergi ke arah kekurangan kalori dalam badan. Tapi jangan risau. Jangan risau. Pasal selagi korang ada lemak dekat badan, selagi korang ada lemak dekat badan, selagi itulah korang akan dapatkan tenaga. Korang boleh dapatkan tenaga selain daripada makanan. Faham tak? So,
which kalau korang pernah dengar this ketones, keto diet kan, ketosis ni, ini adalah apa orang kata panggil, dia adalah proses badan korang sendiri buat, di mana dia akan bakar korang punya lemak sendiri untuk bagi korang tenaga selepas lebih kurang 12 jam korang tak ada makanan masuk dalam badan. Faham tak? So that's why Sam suka buat IF, kerana Sam akan berpuasa lebih 12 jam. So usually badan korang, ingat eh, macam Sam cakap tadi, usually badan korang selepas 12 jam korang tak masuk makanan, dekat mana badan korang nak dapat tenaga ni? Dia akan ambil tenaga daripada lemak-lemak yang ada kat badan korang, dia akan bakar, dia akan bagi korang tenaga. Faham tak? So simple je. So kalau korang tak nak pening kepala, nak diet, bila korang nak diet, korang tak nak pening kepala, tak nak tahu nak kira kalori macam mana, nak buat ni, guys, senang je buat intermittent fasting. Banyak dia punya benefit. Kan kalau korang tengok, Sam rajin menonton untuk dengar this. Thank you. Sam rajin menonton untuk dengar explanation daripada doktor-doktor, lagi-lagi nutritionist kan, kenapa diorang selalu recommend buat IF. So bukan IF ni, dia selalu recommendkan kepada orang yang obesity. Yang obesity, dia akan recommend untuk buat IF, untuk buat OMAD. OMAD ni is actually 1 meal a day eh. Dia tak ada time frame makan macam IF tadi. IF tadi kita ada 4 jam makan satu hari ataupun 6 jam makan satu hari. OMAD ni adalah 1 meal a day je. Orang satu harian korang ni makan satu kali je. Lepas tu dah jangan makan ni dah, tunggu esok pula. So Sam, kalau Sam nak laju, memang Sam akan buat OMAD ni. So minum air masak boleh eh. Ingat, IF ke OMAD ke minum air masak boleh. Maksudnya selagi air tu tidak ada kalori kan, boleh je, tak ada masalah. Wan Anwar, Bang Sam, water fasting bagus ke? Sam tak sure about water fasting, so Sam tak berani nak cakap. Because badan kita memang perlukan air kan. Sam tak berani ya nak cakap pasal water fasting. User 20478904, IF ni dikira weight loss atau fat loss? Kalau tanya Sam, it's actually both lah. If you don't go to the gym, you will lose both lah. Which you will lose fat, and at the same time you will lose weight lah. Unless if you go to the gym. If you go to the gym, kita akan lose fat, but at the same time kita akan gain muscle. So muscle, you have weight in muscle. Dalam muscle kita ada berat kan. So sometimes korang punya lemak dah turun, muscle korang gain, tapi berat korang maintain. Faham tak? So that's why bila orang nak diet, Sam selalu cakap jangan timbang berat badan. Sam selalu macam tu. Because sometimes korang punya berat akan sustain je. Kan kalau orang tu 65, dia dah diet sebulan, tapi dia maintain dia 65. Pasal apa? Pasal kadang-kadang lemak dia dah rendah, tapi dia punya muscle pula gain. So muscle tu ada weight kan. So dia maintain, tapi muscle fat, bermuscle lah, fat tu dia dah tak nampak, dia dah rendah. Faham tak? Macam mana dari 72 jadi 60? Ada tips tak? Mirs, korang yang mana minta tips macam mana daripada ini nak turun ini, daripada ini nak turun ini, tak ada istilah tips yang okey. Pagi-pagi korang kena cari kayu api 2 kilo, lepas tu korang kena cari sirih ke, tidak. Dia tak ada tips macam tu. Korang buat benda yang sama juga, macam mana orang daripada 120 nak turun ke 80, ataupun daripada orang yang percentage fat 30% nak pergi ke 12%, benda yang sama. So apa tips tu? Benda yang sama Sam cakap hari-hari. Korang buat je IF, intermittent fasting. Buat je. Okay, Wan Anwar, maksud water fasting tu abang tak makan langsung tapi minum air kosong je, adakah diet tu bagus? Wan Anwar, Sam tak recommend. Kalau tanya Sam lah, Sam tak recommend korang tak makan langsung. Sam takkan recommend korang tak makan langsung. Whatever it is, mungkin kalau sehari nak buat, okey lah kot. Mungkin badan korang boleh terima kot buat satu hari. Tapi no, I still recommend makan a good solid food, real food. Allahu Akbar.
Okay, who are you? Who are you? If buat IF, still kena exercise ke bang? Okay, Sam remind balik sekali ya. Kita buat IF, besides kita nak sihatkan badan, kita nak turunkan berat badan. Okay? So, bila kita buat IF, korang kena ingat, macam mana sekalipun nak turunkan berat badan ni, paling-paling utama adalah pemakanan. Dengan hanya menjaga pemakanan yang bersih, amount pemakanan yang betul, korang masih lagi boleh turunkan berat badan. Tanpa workout korang masih lagi boleh turun berat badan. Hanya dengan jaga pemakanan, masukkan pemakanan yang bersih, amount pemakanan yang betul, masih lagi boleh turunkan berat badan. Tetapi korang bayangkan, korang dah jaga pemakanan dengan baik, kan korang akan turunkan berat badan kan? Korang tambahkan pula lagi dengan workout yang confirm-confirm akan bakar lemak korang. So kalau korang buat dua ni, tak ke korang akan turun dengan laju? So every time orang tanya, Sam, macam mana kau boleh turun senang ah? Macam mana kau boleh turun cepat ah? Pasal ini yang Sam buat. Inilah yang Sam buat. So dalam Sam buat IF, every time Sam nak makan, makanan Sam pasti makanan yang bersih, makanan yang clean food. Sam tambahkan pula lagi dengan workout. Itu yang buatkan badan Sam akan turun laju. Faham tak? Itu yang buatkan badan Sam akan turun dengan laju. Tetapi kalau korang dok fikir pasal workout saja, oh satu hari korang duduk sampai 10 jam dekat dalam gym. Tapi kalau korang tak jaga langsung pemakanan ni, korang main makan, korang susah juga nak turun. Dia akan jadi gali lubang tutup lubang lah, macam saya cakap tadi. Korang workout untuk bakar lemak, kan? Berlari, angkat berat untuk bakar lemak. Tapi tangan ni, korang masih lagi ambil, masukkan makanan, masukkan lemak. Dia jadi gali lubang tutup lubang. Korang gali lubang daripada workout, korang tutup balik lubang tu dengan kari, dengan, faham tak? Contoh makanan bersih. Makanan bersih ni untuk korang yang nak tahu, selalu Sam akan cakap untuk korang nak diet, tiga benda fizikal depan mata korang yang korang kena elakkan. Tiga benda fizikal depan mata korang yang korang kena elakkan, which is nombor satu, gula. Korang nampak ataupun korang tahu je makanan tu bergula, elakkan. Okay, gula ni tak semestinya gula-gula putih yang biasa kita buat air teh tu saja, tidak. Gula ni termasuklah dengan condensed milk, makanan-makanan yang korang tahu benda tu korang rasa manis, yang bergula. So itu memang saya akan tolak. Nombor dua, berminyak. Kalau korang tengok kari minyak tebal atau ayam goreng, walaupun dah tak ada minyak kat situ, tapi korang tahu dia bergoreng, dia goreng. So dalam ayam yang goreng tu masih lagi berminyak-minyak. So saya makan tolak benda tu. So gula, minyak. Nombor tiga, tepung-tepung. Tepung-tepung ni tak kisahlah, tepung korang buat cekodok ke, tepung-tepung yang korang dah apa, dah jadi kek ke, tepung yang dah jadi roti ke, tepung yang dah jadi biskut ke, tepung yang dia dah potong-potong masuk dalam paket dia panggil chips ke, elakkan. Donat, elakkan. So gula, minyak, barang tepung. So maksudnya every time korang makan benda yang tak ada tiga ni, maksudnya ini adalah makanan yang clean. Kari pap kan tepung tu, faham tak? So bila korang tiga benda ni tak ada dalam pemakanan korang, maksudnya makanan korang tu adalah makanan yang clean, yang bersih. Faham tak? So bila Sam cakap kita eat clean, maksudnya mi segera pakai tepung, pakai ni semua tak ada. Memang tak ada. Itu adalah eat clean. Okay, ada yang tanya pasal garam water retention lah. Korang makan, korang akan nampak bloated, korang nampak berair, korang akan nampak tebal. Garam bagus untuk dielakkan, tapi untuk Sam punya diet, Sam ada sikit garam. Sam still okay. Untuk garam, Sam still okay.
Rokok dia tak ada efek langsung lah untuk kita punya diet ni. Sam tak nampak. Yes, dia tidak sihat, dia tidak bagus, tetapi untuk Sam diet dia tak ada efek langsung. Stevia okey, Rose stevia okey. Sam akan keluarkan Sam punya stevia juga. Tak lama lagi Sam akan keluarkan Sam punya stevia juga. Okey, Mat je, ada cheat day tak? Sam selalu sarankan orang yang nak diet, kan selalu kita ada cheat day. Kalau boleh elakkan cheat day. Kalau boleh elakkan cheat day. Cheat day ni kadang-kadang korang kena faham. Bila korang diet Isnin sampai Ahad, Isnin korang dah turun 500 gram, Selasa korang turun 500 gram, Rabu 500 gram, Khamis 500 gram, 6 hari sampai Sabtu korang dah hilang 3 kilo. Tapi kerana satu cheat day ni, dia akan tambahkan balik kilo dekat badan korang. So korang tak rasa rugi ke 6 hari korang bertungkus lumus untuk buang 3 kilo, tiba-tiba hari Ahad ni korang masukkan pasal cheat day, tiba-tiba korang tambahkan balik kilogram kat badan korang. Korang tak rasa sayang ke? So apa yang Sam buat, kalau Sam betul-betul macam crave satu benda, contoh tiba-tiba Sam diet, Sam selalu crave apa tau kalau Sam diet? Rujak pasembo. Sam tak tahu pasal, every time Sam diet tu Sam akan rasa macam sedapnya pasembo. So apa yang Sam buat, contoh Sam akan diet Isnin all out, Selasa all out, Rabu all out, sampai Sabtu all out, tiba-tiba memang Sam betul-betul craving, hari Ahad tu Sam akan beli pasembo, tapi paling-paling Sam akan makan 2 sudu je. Ataupun tiba-tiba Sam craving nasi kandar lah katakan, paling-paling banyak Sam akan makan 2 suap je. Sekadar untuk Sam lepaskan rindu yang craving tadi tu. Itu je. Because sayang guys, korang buat all out Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, korang diet sampai korang boleh turun 3 kilo dalam masa 6 hari tu. Tiba-tiba kerana hari Ahad korang balon balik, kononnya cheat day apa semua. Last-last korang tambah hari Isnin esok dia tu, tambah balik, naik balik. And then bila korang makan, dia bukan korang makan hari ni, hari ni terus naik, ataupun korang makan hari ni besok terus naik. Tak, dia punya makanan yang korang makan tu, dia nak develop jadi muscle pun sehari dua juga. Faham tak? So sayang. So that's why Sam tak suggest orang untuk set mind dorang, oh akan ada satu hari cheat day. Sam tak. Cheat meal sikit-sikit, jamah-jamah okay. Telur rebus bagus. Tiada nama telur rebus ni. Kalau untuk orang-orang yang gastrik, yang nak buat IF, tak apa. Mulakan IF korang walaupun tiba-tiba tengah hari korang gastrik, kan? Maksudnya tak sampai 12 jam lagi korang berpuasa ni, ataupun baru 12 jam badan korang tak sempat lagi nak pergi ke fasa keton, ketosis ni, nak bakar lemak orang ni, kan? Tak apa. Kalau gastrik betul-betul GERD ke apa ke, jangan makan nasi lemak. Bila GERD atau gastrik, telur rebus tu korang standby je telur rebus. Kalau Sam, apa yang Sam akan buat untuk Sam nak diet ni, awal-awal Sam akan standby satu hari mungkin 6 biji telur rebus, standby je. Kalau Sam IF kan, tiba-tiba macam pukul 1, pukul 2 Sam dah start rasa gassy, yo tak boleh ni, ni bahaya ni. So Sam akan cover dengan telur rebus je. Sam akan cover dengan telur rebus je. Kalau korang jenis yang ada produk Sam, sekejap Sam just share sikit. Kalau korang ada Nutrikino, nombor 2 ni Sam selalu recommend korang untuk simpan. Kalau korang jenis yang ada GERD, yang ada gastrik, standby yang ini. Faham tak? So telur rebus untuk korang nak standby, just in case kalau korang ada GERD ke apa ke. Yes, telur rebus good, bagus. Itu yang saya makan adakan. Kepada yang korang yang nak buat IF tapi ada gastrik lah, ada GERD lah, kan? Okay, faham. Tapi itu tidak, sebenarnya itu tidak akan menjejaskan korang kalau nak diet. Ada gastrik, ada GERD,
dia tak menjejaskan sebenarnya. Yang menjejaskan diet korang adalah korang sendiri. Because every time korang GERD, every time korang gastric, korang akan belanja diri korang dengan nasi lemak telur dadar, nasi lemak sambal sotong. Faham tak? Itu yang buatkan badan korang. Ayolah, macam mana nak diet? Asal gastrik sikit, sumbat. Asal gastrik sikit, sumbat. Banyak je makanan yang korang boleh cover korang punya GERD, korang punya gastrik ni. Selain daripada memilih makanan yang tak apa-apa. Makanan pedas okey, tak ada masalah. Yang penting macam Sam cakap tadi, makanan pedas korang tu bukanlah sambal tumis penuh minyak, bukanlah asam pedas yang bersupkan minyak. Faham tak? Boleh pedas tu, tak ada masalah. Pakailah apa, chili pepper, chili powder ke, okey. Chili crush chili, chili-chili padi okey lagi. Yang penting minyak tu. Kalau korang teringin nak makan, contohlah something yang menggoreng, kan, ikan yang macam orang kan selalu korang panggil ikan bakar, tapi bakar kat atas pan dengan minyak apa semua kan. Kalau korang betul-betul teringin nak buat ikan tu ke kan, ikan yang korang nak apa, atas pan, boleh gunakan olive oil sikit lah. Kan, sekadar tak nak ikan tu melekat dekat pan, olive oil sikit je bagi dia. Apa, kalau orang Singapore macam mana nak beli produk Sam? Zura Cyrex. Cuba pergi Urin. Faham tak? Kat situ. Rasa situ boleh. Sini ada, kalau sini memang tak ada bag tak ada. Xlim. Betul. Buah, okay, untuk buah pula, Sam selalu, bila Sam diet, Sam akan standbykan green apples. Sam selalu green apples, Sam akan standby dekat dalam fridge. Kalau korang, berbalik kepada tadi, ini meal replacement eh. Kalau korang ada meal replacement, kalau korang every time tiba-tiba korang rasa lapar, korang rasa macam nak isi perut, tak boleh tidur, pasal ya Allah laparnya, macam aku nak tidur ni, tak boleh tidur. Okay, boleh gunakan ni. Alright, boleh gunakan ini meal replacement. Tetapi kalau korang tak ada produk Sam, korang standby green apples, pear ke, dalam fridge. Every time korang nak tidur, yang korang rasa macam ya Allah aku betul-betul tak boleh tidur ni, laparnya, contoh eh, korang akan, korang ambil buah tu, makan satu biji, dah, itu je. Assalamualaikum, selamat pagi Sam. Kat mana nak dapat ya produk Sam? Dekat showcase boleh dapat. Dekat showcase Sam, kan, tekan Sam punya nama ni, boleh je dapatkan dekat showcase. Ada kat showcase. Okay, alang-alang Sam tengah buat sharing ni, kalau korang nak beli produk kat showcase, korang boleh beli produk kat showcase. Sam bukakan, Sam bukakan flash deal untuk korang. Nak tak? Sam bukakan flash deal untuk korang. Kita buatlah sampai pukul 8 ke, 15 minit, 20 minit ke. Kalau siapa nak, saya bukakan flash deal. Korang beli dekat showcase eh. Sekejap guys. Okay, next berlakon cerita apa? Next berlakon kemungkinannya bulan tahun depan. Tahun depan mungkin bulan 1, tapi tak pasti lagi. Apa beza 1, 2, 3? Nombor 1 ni
Sam selalu sarankan orang minum waktu pagi, yang nak buat IF semua tu kan, untuk korang nak ubah. Nombor satu ni Sam selalu sarankan untuk ambil pagi. Dia akan bagi korang energy untuk korang nak fokus panjangkan puasa kan, supaya korang boleh biasakan diri dengan dos IF ni. Okay, at the same time, kenapa dia bagus untuk pagi? Pasal dia ni dia pakai ada satu some extract yang boleh tolong korang untuk hilangkan selera makan. Korang akan rasa mual, korang akan rasa tak sedap. So usually bila rasa macam tu, that's when kita cuba untuk elakkan breakfast. Yang nombor dua, yang tadi nombor dua punya pula, dia adalah meal replacement. So every time korang rasa macam korang perlukan nak isi perut, GERD ke, gastrik ke, ataupun korang tak nak makan nasi lebih daripada satu kali. Contoh bila korang buka puasa, makan nasi sekali, tiba-tiba 4 jam kemudian sebelum korang consider as sahur korang tu, korang lapar lagi, Sam selalu sarankan dah cukup dengan nasi. You can take that meal replacement nombor dua tu. Nombor tiga tu detox. So sebelum tidur, kita nak cleanse dalam badan kita. Kita nak, apa orang kata, buang toksin. Our digestion nak betulkan. Kita punya gut lah. Untuk gut kita ni, sometimes orang makan tak banyak pun, tapi dia akan start bloated. So nombor tiga tu yang akan membantu. So itu adalah cycle untuk orang nak biasakan diri dengan intermittent fasting. Gunakan untuk 7 hari je. Dia satu kotak tu untuk 7 hari. So gunakan untuk 7 hari sampai korang dah boleh adapt kepada cara pemakanan baru, cara IF. Hari ke-8 sambung buat korang punya IF tanpa produk lagi dah. So by then usually hari ke-8 korang dah terbiasa dah dengan cara pemakanan baru. Macam saya cakap lah, badan korang ni dia ada memory tau. Dia akan ikut saja harian yang korang bagi kat badan korang ni. Kalau korang bantai, kalau korang nasi lemak pagi-pagi, dia esok dia akan minta. Tak dapat, dia akan memberontak. Contoh pagi-pagi korang bagi teh tarik, maksudnya gula tinggi. Esok tiba-tiba korang berhenti bagi dia teh tarik, dia akan memberontak. Dia akan nak, semalam, kemarin, minggu lepas, bulan lepas korang bagi aku tiap-tiap hari teh tarik. Pasal apa hari ni tak ada? Itu yang orang komplain. Oh, saya tak masuk gula bang, saya akan menggigil. Saya akan menggigil. Faham tak? Bila saya tak masuk gula je, saya akan menggigil. Pasal korang duk bagi badan korang gula. So untuk korang nak ubah tu, dia ambil masa sikit. That's why bila korang menggigil ke atau gastrik ke, pasal pagi-pagi biasa saya makan nasi lemak bang, bila hari ni saya tak makan nasi lemak, saya gastrik. Itu yang saya selalu suruh korang standby kan, telur rebus. Kalau korang ada Nutrigina, yang nombor dua. Nombor satu pun bagus. Nombor satu actually dia ada brown rice sikit. So nombor satu pun bagus. Tapi kalau korang jenis yang tak beli produk, maksudnya korang tak ada produk Nutrikino, dan tak apa, standby telur rebus. Maksudnya hari-hari korang rebus telur, satu hari mungkin 5 biji, 6 biji, standby. Isap vape tak ada masalah, dia tak efek kepada kita punya objektif. Okay guys, kepada sesiapa yang mahukan, yang nak bertanya pasal Nutrikino, yang nak cari Nutrikino, Sam tak buka beg berunding hari ni. Tapi kalau korang rasa korang nak dapatkan, korang boleh pergi dekat Sam punya showcase. Okay, ni showcase . Showcase ni Sam punya account. So maksudnya kalau korang tekan nama Sam yang ini kan, korang tekan nama Sam korang, nama Sam ni, korang akan dibawa pergi kepada Sam punya account. So kat tengah-tengah account yang Sam bulatkan tu, itu adalah showcase. Korang boleh dapatkan kat showcase. Pasal sekarang ni Sam tengah buka flash deal sampai pukul 8.30 pagi saja. Sampai 8.30 pagi saja flash deal. Harga original, the whole set is actually 129. Tapi flash deal dia jadi about 99, 96, lebih kurang macam tu. Alright. Okay, apa lagi soalan yang bermain dalam fikiran korang? Okay, so kalau korang mana yang nak diet, ingat Sam cakap, kalau nak diet, korang tak tahu nak kira kalori, korang tak tahu nak buat apa, tak tahu good clean food macam mana, sementara nak tunggu korang belajar. Setengah orang, bang, bagi saya belajar dulu about clean food, bagi saya belajar dulu tentang kalori. Korang nak belajar punya belajar, lah tak jalan-jalan korang punya diet. So untuk korang nak start dulu without knowing what is a good food ke, clean food ke, kira kalori ke apa ke, tak apa, buat intermittent fasting.
buat intermittent fasting dulu. Kalau nak tahu macam mana ataupun sampel contoh macam mana Sam buat intermittent fasting, korang boleh tekan Sam punya account ni, ya, masuk account Sam ni. Ada 3 video yang Sam pinkan. Ni dalam gambar ni 3 video ni kan. Tapi sekarang ni dia dah 3 video yang berbeza. Tengok gambar video yang Sam pakai baju biru Bart Simpson, Sam pinkan, tengok fahamkan. Simple je. Itu contoh yang saya boleh bagi kat korang. Ingat dalam intermittent fasting, korang masih lagi boleh minum air kosong. Boleh. Lagi satu saya just nak pesan dekat korang. Sekarang ni saya macam ini kan. Sekarang ni saya macam ini kan. Bulan 11 saya akan start untuk turunkan badan balik. Bulan 11. So kalau sesiapa yang nak ikut Sam, jenis Sam, boleh join Sam bulan 11. Okay, bulan 11 Sam akan announce join. Telegram. Pam. Dekat situ. Dekat situ. Cari Shahezi Sam Fitness. Okay, bagi tu kawan-kawan. Dekat mana tadi? Cuba komen sikit. Dapat tak apa yang saya cakap? Jumpa dekat mana? Bulan 11? Ya. Ya, betul. TL. Ya, betul. Dekat situ. Shahizi Sam Fitness. Betul. Yes. So, dekat situ. Bulan 11. Apa yang saya akan buat? Apa sahaja yang Sam akan masukkan dalam badan Sam, Sam akan announce kat situ. Selagi Sam tak announce, selagi itulah tak ada apa-apa yang masuk ke dalam badan Sam. Air kosong boleh. Air kosong bila korang buat IF, bila korang buat OMAD, korang nak minum anytime, korang minum sahaja. Minum, kalau haus, minum. Haus, minum. Okay? Macam mana nak start IF without your product? Zura Cyrex. Okay. Kalau tengok dekat Sam punya account, Zura Cyrex, pergi dekat Sam punya account, tengok ada tiga video yang Sam pin kan. Video yang Sam pakai baju biru tu, yang Sam ada tulis dekat whiteboard, kan? Buat benda yang sama juga, tapi T1 yang Sam tulis bawah tu, T1, T2, T3 tu tak payah ambil lah. Tak payah ambil. T1 terus tak payah. Masuk berbuka puasa, makan nasi satu kali, then standby telur rebus macam saya cakap tadi. Sebelum let's say lah awak buat pukul 2 sampai pukul 6 juga. Pukul 2 katalah awak makan nasi, awak makan nasi, portion biar betul lah, ingat nasi portion korang besar penumbuk je. Biar lebih ayam ikan, biar lebih sayur-sayuran. Nasi banyak ni sahaja, penumbuk korang je. Korang pegang penumbuk korang ni, ni korang anggap besar ni je nasi korang. Okay. So pukul 6 let's say lah korang nak start berpuasa balik. Okay, sebelum pukul 6 tu, kalau korang rasa lapar balik, telur rebus 2 biji dah. Okay. Saya nak tanya, produk Abang Sam mana satu untuk kurus? Animlah 1801. Produk Abang Sam sekarang ni memang ini ada line up untuk kurus. InsyaAllah tak lama lagi Abang Sam akan buat line up untuk orang yang nak big muscle pula. Ini memang strictly untuk kuruskan badan. Okay? So ketiga-tiga ni adalah susunan untuk turunkan badan. That's why Abang Sam buat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kalau tak nak pening kepala, ikut je turutan. Nombor 1, bangun pagi. Nombor 2, petang-petang bila tengah buka puasa tu. Nombor 3, sebelum tidur. Follow sahaja. Gunakan untuk 7 hari sahaja. Untuk kita ubah cara pemakanan kita kepada yang baru ni. Which is intermittent fasting ataupun OMAD. Selepas 7 hari, sepatutnya badan korang dah adapt dengan cara pemakanan yang baru. Masa tu korang dah tak perlukan produk lagi dah. Okay? Bang, kalau gastrik, boleh consume produk Apa tadi? Sesuai ke orang ada gastrik? Okay, Ifan, QTN. Ifan,
Ifan pergi dekat Sam punya beg kuning, eh, dekat showcase ke, Ifan pergi, Ifan tengok ada review orang yang pernah beli Sam punya produk. Dia ni orang ada gastrik. Tengok dekat situ, tengok apa yang dia tulis. Tengok apa yang dia tulis. Dia ni ada gastrik apa benda dia kata. Tapi maksudnya cara dia tulis tu, gastrik dia tu memang teruk lah. So dia minum, nombor satu, alhamdulillah, dia tak ada gastrik. Dia minum nombor satu, lepas tu dia minum nombor dua, nombor tiga, tak ada gastrik. Itu apa yang dia tulis. Macam Abang Sam sendiri pun, Abang Sam sebenarnya ada, ada kadang-kadang ada datang gastrik apa semua pun. Abang Sam minum, okey, tak ada masalah. So tapi Abang Sam tak berani nak cakap kalau orang yang buat review tu, dia kata dia ada gastrik, minum ni gastrik tu tak datang, takut badan dia berbeza dengan Ifan. So because apa-apa produk sekalipun, efek berlainan kepada setiap orang. Contoh, awak migrain, setengah orang Panadol hilang. Sam, Panadol tak jalan, migrain, faham tak? So lain orang, lain efeknya. Tapi boleh tengok guys, kalau yang mana yang teringin macam nak try lah produk Sam ke apa ke, boleh pergi ke Beg Kuning, tengok orang punya review tentang produk, boleh, no problem. Sam punya account sendiri pun kalau tengok, alah, Sam dah simpan apa tu, komen-komen orang, bacalah, baca. Alamak, link eh, link, link kat mana eh? Nanti Sam try dapatkan link. Tapi tapi kalau boleh just search dia, Shahizi Sam Fitness. Ah, Shahizi Sam Fitness. Sam, kalau nak fitkan badan, buat push up je boleh kan? Boleh, boleh, betul, boleh. Jangan pandang rendah pada workout yang tak gunakan equipment. Faham tak? Korang buat workout tanpa equipment, jangan pandang rendah pada itu. Korang punya push up actually akan bantu korang fitkan ataupun boleh gain muscle korang ke banyak tempat. Shoulder, bicep, kadang-kadang tricep, definitely, chest, core korang, push up, ini semua push up. Kalau push up dah makin lama korang buat, badan korang dah jadi macam Allah, dah senangnya buat, ambil bag, bag sekolah tu, bag sandang, bag backpack, masukkan benda yang berat sikit, masukkan, tambah lagi 2-3 kilo, buat lagi, buat lagi, tambah lagi. Even untuk kalau korang nak cardio, nak cardio eh, nak bakar lemak, nak heart rate naik kan. Heart rate ni, okay, rasa eh dada kita, ini adalah normal heart rate. Tapi bila dia start macam dap dup dap dup dap dup dap dup, dia laju sikit, maksudnya dia punya heart rate tu adalah time dia tengah bakar korang punya lemak, bakar korang punya kalori bila dia start laju tu. So untuk korang nak dapatkan heart rate tu, untuk bakar lemak tu, sebenarnya korang naik tangga, turun tangga je guys. Tak payahlah nak fikir elliptical ke, nak apa, treadmill ke, jogging jauh-jauh ke. Sebenarnya naik tangga, turun tangga, tak payah berlari pun tak apa. Naik, selanglah dua tangga, dua nak tangga, dua nak tangga, dua nak tangga, turun, naik atas balik, dua nak tangga, turun. Korang tengok heart rate korang masa tu, tengok korang punya degupan jantung korang, heart rate korang masa tu. Masa tu yes, dia tengah, dia tengah bakar. So jangan pandang rendah pada workout yang tak ada equipment, yang tak ada equipment. Amma, betul ke kopi kosong bagus untuk fat burner? Okay, kopi kosong ni, dia actually, nak kata dia fat burner ni, tak adalah fat burner yang betul-betul dia akan fokus untuk burn fat, tidak. Tapi kopi kosong ni, dia caffeine kan? So once caffeine, korang masukkan caffeine, caffeine akan start lalu dekat korang punya nerve ni, korang akan rasa, korang akan start rasa panas. Bukan panas macam mana lah, maksudnya korang punya sistem akan start berjalan, berjalan laju. That's why korang akan start rasa hyper, korang akan start rasa aktif. That aktif yang korang rasa tu sebenarnya yang membakar lemak korang.
Faham tak? So that's why bila korang minum kopi, selalu orang nak pergi gym, orang nak pergi bersenam, dia akan minum kopi because of that caffeine, of that, you know, things like that. Dia akan bagi korang panas, bagi korang lagi aktif. So that's why itu sebenarnya akan bantu kopi. That's why sekejap. That's why nombor satu ni, contoh eh, I'm just sharing eh. Nombor satu ni mocha, because dia ada coffee. Coffee ni dia ada caffeine lah. So that's why ini juga Sam akan selalu recommend orang untuk gunakan as korang punya pre-workout. Pre-workout. So dia akan bagi korang, faham tak? Bila kita minum coffee, kita akan rasa macam, ush, apa pasal macam nak aktif je ni? Pasal korang punya nerve, korang punya darah, dia dah start masuk apa, caffeine lah. Dia akan start, kan? Dia akan aktif lah, start aktif lah. Aktif tu, itu yang kita start bergerak, kita start jogging apa semua, kita burn lah. Selalu berapa lama ambil masa untuk dab dengan IF? Nazin. Nazin. Sam, lain orang lain eh. Sam, 4 hari, 5 hari. Sam akan start hari ke-6, Sam hari ke-7, Sam dah start rasa. Tak breakfast tak ada hal, tak lunch tak ada hal, satu hari makan sekali tak ada hal, 5-6 hari. Tapi kita taruh 7 hari lah. That's why kalau produk Sam pun Nutrikino ni, Sam taruh 7 hari je. Sam tak taruh lebih. Kalau orang yang nak beli lebih tu bolehlah beli lebih. Tetapi untuk Sam satu set, untuk nak adaptkan balik, untuk korang ubah cara pemakanan baru, Sam produk Sam 7 hari je. Hari ke-8 sepatutnya korang dah adapt. Tapi kalau tak boleh adapt lagi, belilah lagi kan. Umur berapa boleh minum? Dia tak ada masalah. Umur berapa-berapa boleh minum. Pasal kena ingat produk Sam ni, dia bukan ubat-ubatan. Dia bukan jenis ubat yang macam Panadol, umur nak 12 tahun ke bawah boleh minum, makan setengah biji ke apa, satu biji ke, atas 12 kena makan lebih. Tak, dia bukan ubat. Dia natural source. And even siapa yang nak beli, jangan risau eh. Produk ni sebenarnya Sam buat daripada tahun lepas lagi untuk program Body Evo tu. So peserta program Body Evo ni, Sam bagi produk ni 1, 2 dan 3. Dan alhamdulillah dia sangat efektif. Dia punya result sangat memerangsangkan, buatkan Sam nak repack balik dan Sam nak jual dekat TikTok ni untuk korang. So pasal produk ni daripada tahun lepas sampai ke sekarang, kita dah dapat halal kita. Untuk buat produk, first sekali memang kena hantar KKM. Ini semua kena hantar KKM. KKM dah lulus, baru kita start buat apply untuk halal. Siapa yang biasa buat produk, siapa yang biasa pernah buka kedai makan, korang akan tahu, bukan mudah untuk dapat halal daripada JAKIM. Nak dapat halal daripada JAKIM tak mudah weh. Dia kena tengok kilang, dia kena tengok kedai makan korang, dia kena tengok sumber raw materials ni daripada mana. Kilang yang hantar korang barang-barang ni halal tak? Elok tak barang-barang dia? Bagus tak barang-barang dia? So kalau dia ada bahan-bahan yang terlarang dalam produk, masakan bahan terlarang tu boleh dapat halal. Faham tak? So that's why jangan risau. Saya halal auditor, the prince of darkness, of the darkness. So kalau the prince of darkness ni adalah halal auditor, tentu-tentu the prince of darkness pun tahu bukan mudah nak dapat halal. Betul tak? Boleh tak tolong komen sikit the prince of darkness, the prince of the darkness. Dia halal auditor. Ada setengah orang tu, dia nak dapatkan halal sampai bertahun, setahun baru dapat halal. Macam kekasih dia punya makeup pun setahun lebih kot baru dapat halal. Miss Mima dan payment. Thank you Miss Mima. Okay guys, mana yang sambil-sambil kita live ni kan, Sam ada buat flash deal sampai 8.30. Siapa yang nak membeli produk, siapa yang nak membeli produk Sam ni, bag nombor 1 sold out. Alamak, ya ke? Siapa yang nak membeli produk ni, dah beli, guys, Sam minta tolong sambil-sambil korang free-free nanti tengok video-video yang Sam postkan. Korang tengok ada tips yang Sam taruh dekat situ. Ada tips yang Sam share dekat situ. Okay, bag nombor 1 dah ada balik. Ada banyak tips Sam buat kat situ. So please, dengar, ikut je, buat je. Alright? Because Sam tak nak korang just minum. Contoh, okay, nombor 1 ni dia ada bahan-bahan yang boleh meningkatkan metabolism, bakar lemak lah, dia boleh hilangkan selera makan lah, dia boleh tapis korang punya apa, kolesterol lah, apalah bagai lah. Diorang ni ada dia punya benefit dia sendiri. Tetapi biar benefit tu buat sendiri kat badan korang. Dia biar dia buat kerja untuk korang. Probiotik, dia ada yang nombor 3 tu, dia ada probiotik. So biar dia buat kerja untuk badan korang.
korang cuma bantu dia untuk buat IF. Korang tengok result korang. Sam tak buka beg kuning Noi. Sam tak buka beg kuning. Tapi kalau Noi nak beli, Sam dah buat flash deal sekarang. Noi pergi sekejap je dekat Sam punya account ni. Tengok yang poster Sam taruh ni. Ini adalah account Sam. So kalau tekan nama Sam ni, dia akan pergi ke sini. Nampak tak yang Sam bulatkan tu? Itu adalah Sam punya showcase. So boleh beli dekat situ. Sekarang ni dia tengah on flash deal. Okay, untuk orang yang tak minum kopi, sebenarnya Sam tengah R&D yang tambah kopi. So mungkin bulan 12 lah kot. Mungkin bulan 12 baru Sam akan riliskan yang tambah kopi punya. Mocha minum time breakfast okay? Okay. Memang untuk breakfast nombor satu tu memang untuk bangun tidur, jadikan dia sebagai breakfast. Itu je. Jangan makan heavy. Jangan, kalau boleh jangan makan. Breakfast tu kalau boleh jangan makan. Minum time okay. Asmah Legacy betul. Betul Asmah Legacy. Untuk kurus. Ya, semalam pergi Splash Mania bawa budak-budak. Nestum tak kot. Oats, kalau roll oats tu okay, tapi jangan banyak because dia still carbohydrate kan. Jangan banyak. Better kalau Sunset Warrior, kalau awak nak buat intermittent fasting, awak nak buat OMAD intermittent fasting lah, better makan real food lah. And nak makan nasi betul kan, tapi amount portion tu kena betul. Diet ayam limit berapa ketul sehari? Sebab saya terlebih ambil ayam, berat tak turun. Ayam apa awak ambil in? Ayam kalau ambil, Sam kalau ambil ayam, Sam akan pilih bahagian dada. Because dada ni dia punya isi dia padu, dia padat. So untuk minyak nak masuk selit-selit dalam dada ayam tu kurang lah. Maksudnya chances untuk minyak masuk tu dia kurang. Lepas tu kadang-kadang ayam ni kan cocok kan, hormon semua. Selalu diorang cocok bahagian kepak pun semua, thigh. So Sam tak ambil bahagian-bahagian situ lah. So Sam akan ambil dada. Tapi Ain, awak ambil bahagian mana? Lepas tu satu lagi soalan dia, awak makan ayam tu ayam apa? Adakah ayam tu ayam asam pedas ataupun ayam kari ataupun ayam rendang? So nak kena tahu tu juga. Kalau ayam awak jenis ayam bakar, okey tak ada hal. Makanlah dua ketul tak ada hal. Dada kan, makan. Virus Ishak 831, produk ni boleh beli bila-bila masa ke? Boleh, boleh. Dia sentiasa ada dalam Sam punya showcase, insyaAllah. Trio 3 tak payah bancuh. Trio 3 memang dia adalah sejenis liquid. Sam selalu sarankan Trio 3 ni korang simpan dekat sebelah katil. Taruh sebelah katil, jangan taruh kat dapur. Setengah orang dia terlupa nak minum, dia dah ada dalam bilik, tiba-tiba nak turun ke dapur untuk minum ni malas, lala tak minum. Faham tak? So ini saya akan recommend taruh saja terus dekat tepi katil. Sebelum tidur, ambil satu, koyakkan, minum. Dah. Satu kotak Miss Mi Misha, satu kotak 7 je. Ada 7 sachet. Gunakan untuk 7 hari je. Sam, okay, untuk korang nak diet, Sam terus terang, Sam tak nak korang terlalu bergantung pada produk. So gunakan Nutrikino ni untuk ubah korang punya cara pemakanan awal-awal waktu je. Seawal 7 hari tu je. Ubah daripada satu hari makan 5 kali, 6 kali kepada satu hari 1 kali, 2 kali je. Maksudnya intermittent fasting tadi tu yang Sam cakap tu, IF tadi tu. So gunakan dia untuk bantu mengubah cara pemakanan baru. After 7 hari sepatutnya badan korang dah adapt dengan cara pemakanan baru. Dan hari ke-8 sepatutnya korang boleh buat IF korang tanpa produk lagi dah. Bang, kalau guna barang abang ni boleh makan probiotik kah? Boleh. Chicken stock padu, boleh. Even nombor 3 ni memang kita ada barang, kita ada probiotik. Nombor 3 ni memang ada probiotik. Pasal nombor 3 ni Sam lebih nak fokuskan kepada korang punya perut, korang punya dalaman. Masalah ni. Dia memang fokus pencernaan, penghadaman, korang punya kolesterol apa semua. Dia nombor 3 tu adalah untuk korang, strictly memang untuk korang punya ni, perut, detox, toksin ni semua. Nombor 1 metabolism, bakar lemak, energy, you know, things like that. Nombor 2 is actually meal replacement. Dia untuk kegunaan korang punya nutrisi korang lah.
protein, vitamins, minerals semua cukup dalam badan, dalam 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 replacement tu. Ayam goreng, itu saya cakap tu, Wan Anwar, walaupun ayam goreng tu kita dah tak nampak minyak dia, tapi kita tahu dia goreng. So better elakkan. Ayam goreng elakkan. Kalau dapat air fryer ke, yang bakar ke, okey lagi. Tapi kalau dah terdesak sangat, tak ada apa sangat, okey, boleh. Tapi elakkan dia punya kulit. Jangan makan kulit dia. Zul, nombor satu dan nombor dua macam mana guna? Nombor satu, nombor dua. Nombor satu ni, bangun pagi, jangan makan, jangan apa, minum dia dulu. Nombor satu, bangun pagi, okey lah, minum, nak minum air kosong dulu, nak flush dulu air kosong boleh. Bangun pagi, minum air kosong. Lepas tu bancuh nombor satu, minum terus. Lepas setengah jam, usually korang akan start lah rasa macam tak ada selera nak makan, mual-mual, tak, macam tak best lah, tak sedap. So, masa tu yang korang elakkan breakfast. Drag lagi puasa korang. Nombor dua ni, contoh, korang buka puasa pukul 2 petang. Contoh korang makan nasi. Korang pilih untuk makan nasi. Dua, korang dah makan, korang kenyang. Mungkin korang akan start lapar balik pukul 5 petang, 5.30, sebelum pukul 6. Pasal lepas pukul 6, kita sambung puasa balik contoh So, bila korang lapar balik tu, pukul 5 petang macam itu, Sam tak sarankan korang untuk makan nasi lagi. Cukup lah, nasi satu hari satu kali cukup lah. Kan, masa kita ingat kita IF ni, kita punya objektif is actually nak calorie deficit, kan? So gunakan nombor 2 ni sebagai korang punya pengganti makanan. So anggaplah nombor 2 ni sebagai korang punya meal lah, korang punya nasi lah. Minum nombor 2 tu. So macam tu je. Okay guys, kepada siapa yang tanya nak tahu pasal Nutrikino lebih lanjut, the basic one sebab Nutrikino, korang boleh tengok, tekan Sam punya account ni, pergi kat Sam punya account, ada 3 video yang Sam pinkan kan. So korang boleh tengok dekat video tu. Korang tengok dekat video tu dan korang akan faham. Dan kalau korang rajin sikit, scroll lah sikit, tengok video yang recent post, macam-macam tips saya bagi. Macam-macam tips saya bagi, and then ada details about kelebihan ataupun benefits Trio 1, benefits Trio 2, benefits Trio 3. So semua ada kat situ. Alright. Yui Mirasawa, kalau ayam rebus Sam, okey. Ayam rebus okey. Baguslah. Mocha kalau anxiety boleh minum ke? Okey. Asmah Legacy. Anxiety ni sometimes kan akan lead Asmah Legacy. Anxiety ni kadang-kadang dia boleh lead kepada gastric. Betul tak? Kan? Anxiety tiba-tiba kan gastric. Good. So pergi dekat Sam punya beg kuning. Cuba pergi kat Sam punya beg kuning, ada review-review pembeli kat situ. Sam ada terbaca satu review orang ni, dia cakap dia ni orang yang gastrik teruk. Cara dia cakap tu gastrik, dia memang gastrik yang teruk lah. But alhamdulillah, bila dia minum Trio 1, Trio 2, Trio 3 ni, sepanjang hari dia gastrik tu tak ada. Ini apa yang dia tulis lah. Apa yang dia tulis. So cuba Asmah Legacy, cuba kejap tengok dekat review tu. Montel, rock melon. Saya tak cuba lah. Rock melon dia bukan high sugar tu. Fructose. Remove. Remove siapa? Red Borough Empire. Korang ikut je tip Sam. Aku 3 minggu 15 kg masa zaman FF. Sekarang je dah naik balik. Tak konsisten. Red Borough Empire, alhamdulillah, thank you so much. So that's why Sam cakap, Sam, ya, kita dah biasa kan buat benda ni, so kita tahu. Morning Tasha Team. Sekejap, korang suruh remove siapa? Karina. Oh, ni Oh. Okey dah, dah block dah. For starter, Naufal Faris. For starter, Sam suggest ambil yang mana? Biasa orang yang starter. Oh, promote personalan dia ke? Oh, okey. Dah block dah.
Okay, for starter, Sam selalu recommend orang try the super combo. Try yang tiga-tiga. Because once korang try, satu, harga dia lagi murah. Tiga, harga original $129 free shaker. Tapi korang dapat $99 rasa sekarang. Ke $96 free shaker. Satu, dia murah lah. Satu lagi, bila korang rasa ketiga-tiga, then korang akan tahu tau, nombor satu ni benefit dia apa, nombor dua benefit dia apa, nombor tiga benefit apa. So dalam diet korang seharian ni, mana satu yang korang perlukan? That's why Sam selalu recommend kamu tiga. Contoh, kalau korang tak ada masalah dengan selera makan, tak payah ambil nombor satu. Because nombor satu ni dia akan bantu, paling obvious sekali dia akan hilangkan selera makan. Faham tak? Dan purchase trio, thank you cookies. Faham tak? Nombor dua ni, pengganti makanan. Kalau korang jenis yang rajin nak buat makanan yang diet, clean food, then tak payah ambil nombor dua. Faham tak? So, bila korang minum, korang tahu mana yang lebih korang perlukan. From there, nanti korang boleh lah beli nombor satu ke, nombor dua ke. Tetapi kalau korang jenis yang, okay, bajet aku bawah RM50 je, aku tak nak beli trio, aku nak try satu je, Sam akan selalu recommend nombor satu. Trio 3 Khairul Anwar, yang nombor 3 ni, korang jangan risau eh. Dia bukan setiap 15 minit korang nak membuang. Bukan setiap 15 minit perut memulas nak pergi toilet. Baik korang beli Mak Jun, berapa nak bayar mahal? Mak Jun tu yang bagi korang berak-berak tu, berapa ringgit dia harga dia? Murah. Baik beli tu, kenapa nak beli yang mahal? So ini bukan yang korang setiap 15 minit pergi toilet, tak. Kalau dia akan bantu korang membuang pun, dia akan senang je membuang. Dia akan permudahkan urusan itu saja. Dan dia akan apa, untuk detox, biasalah, toksin, digestion, kolesterol, probiotik. So semuanya memang untuk dalaman, untuk perut, untuk gut korang. Ya, dia bukan, jangan ingat detox ni untuk berak-berak je eh. Korang jangan ingat detox ni untuk berak-berak saja. Tak. Dia akan perbersihkan, dia akan cleanse korang punya dalam badan. Dia akan cleanse supaya diet korang pergi lebih lebih mudah, lebih smooth. Bila dalam ni semua cerna bagus, hadam bagus, proses dalam ni semua bagus. Okay? Jangan ingat dia untuk berak-berak je. Kalau berak-berak je, terus terang saya cakap, korang pergi kedai jamu, cari Mak Jun. Mak Jun ni harga dia sangat murah. Dia memang untuk berak. Tapi dia akan berak, korang tengok lah. Setiap 5 minit, setiap 10 minit nak pergi toilet. Langsung kerja pun tak boleh buat nanti. Ashira Yasmin, kalau nak ambil combo, kalau nak ambil produk ni, Sam selalu recommend ambil yang ketiga-tiga. Bukan Mak Jun, julap. Sorry. Kita jangan pakai barang-barang macam ni, mana kita nak tahu. Bukan Mak Jun, julap. Betul, julap. Kan? Baik beli julap, murah aje. Berak pergi setiap 5 minit pergi toilet. Kan? Okey, kepada orang yang baru, Sam recommend memang ambil ketiga-tiga, super combo. Kenapa? First kali dia lagi murah. Contoh, kalau korang kira Trio 1, Trio 2, Trio 3, harga original RM129 free shaker. RM129. Tetapi korang ada 5 minit je lagi. Flash deal sekarang ni, harga dia jadi RM99 je. So korang discount dekat situ RM30. Dapat discount RM30 kalau beli ketiga-tiga. Kan? Dan kenapa saya recommend beli ketiga-tiga? Pasal bila ketiga-tiga ni korang try satu-satu, korang akan tahu mana yang korang lebih perlukan. Then from there nanti korang pilih, korang belilah mana yang korang perlukan. Pregnant boleh, tak ada masalah. Tetapi Syafika, kenapa awak nak diet ketika awak pregnant? Kan? Bukankah bila kita pregnant ni, apa yang ibu makan dia akan jadi pemakanan untuk anak? So better jangan diet, makan untuk bagi anak nutrisi tu. Vanilla dates the best. Lila Sam cakap, antara tiga-tiga ni Sam punya favourite vanilla dates. Korang campur dengan air sejuk, korang goncang-goncang pakai shaker tu kan, korang tinggalkan dia buat 2-3 minit. Bagi oats dalam tu. Dalam dia, dia ada oats sikit, dia ada malt ball. Korang tunggu biar dia kembang sikit, korang minum. Ya Allah Akbar, sumpah Sam tak tipu, vanilla dates Sam punya favourite. Dia jenis yang minum macam mana tau. Korang minum, korang akan kumpul dalam mulut, korang akan layang kunyah-kunyah lu. Kunyah-kunyah baru korang telan. Lepas tu korang minum lagi. Serius, vanilla dates the best. Sedap, sangat sedap. Oh, tak suka vanilla. Tak suka vanilla sangat. Kalau nak try, boleh try. Tapi honestly, Sam cakap vanilla dates favorite Sam lah. Memang sedap. Even masa kita buat nampak kotak nombor 2 sedap siut. Betul, nombor 2 ni Sam punya favourite.
masa kita buat program Body Evo tu, eh, yang Sam cakap program Body Evo ini, Sam suruh minum satu hari satu kali je. Tapi ramai join program Body Evo ni tak sampai masa tu, satu pack kita orang 14 tau, dia ada 15 untuk setengah bulan. Tak sampai setengah bulan dah habis. Tak sampai 15 hari dah habis. Dah orang order balik pasal orang suka, orang rasa sedap. Gantung apa? Perokok period boleh consume, tak ada masalah. Campur air Zul, campur air lebih kurang 200 ml, tapi ikut Zul lah. Zul kalau suka yang pekat-pekat sikit, taruhlah air 180 ml, contoh. Tapi kalau suka cair-cair, taruhlah 200-250 ml. Kalau nak yang balance biasa, 200 ml lah. Perokok, okay, untuk diet, eh, untuk ibu menyusu boleh, tak ada masalah Siti. Untuk orang yang perokok ni, untuk diet sebenarnya dia tak mengganggu pun objektif korang. Korang punya misi korang untuk kuruskan badan, turunkan berat badan ni, dia tak mengganggu pun orang yang perokok ni. Pasal dulu Sam dulu perokok. Tapi Sam boleh juga naik turun badan ketika dulu. So dia tak ada apa. Sarapan punya macam mana? Hasimah Beauty Spells. Sarapan punya nombor satu. Ini untuk sarapan. So untuk diet, Sam selalu sarankan orang pagi-pagi bangun tidur minum yang ini. Elakkan untuk makan breakfast. Pasal kita nak buat intermittent fasting, kan. So dalam orang yang membeli ni, Sam selalu sarankan sambil minum, sambil-sambil korang buat intermittent fasting. Masa tu korang tengok korang punya badan turun macam mana. Dan payment super combo, thank you Anwar Ismail. Kalau minum tak workout boleh ke Sam? Okay, Nurul Hamijatul. Nurul Hamijatul. Okay, Sam remind sekali lagi. Sam share sekali lagi, ya. Untuk kita nak turunkan berat badan, untuk kita nak kuruskan badan, paling-paling utama sekali adalah pemakanan. Bukan workout. Bukan exercise. Okay? Tu, Mimah cakap. Pemakanan penting. Pasal badan kita turun dan naik, dia bergantung ataupun dia dipengaruhi oleh pemakanan kita. So kalau pemakanan kita tak betul, pemakanan kita tak sihat, pemakanan kita kotor, kita akan naikkan berat badan kita. Kalau sambil buat puasa sunat, bagus. Boleh. Boleh buat puasa sunat. Qadar ke, kan. Okay. So, untuk nak turunkan berat badan, pemakanan. So, jaga yang ini dulu. Bila ini dah pandai, kalau tak pandai, tak apa. Buat intermittent fasting. That's why Sam selalu cakap. Buat intermittent fasting. So, dengan intermittent fasting, jaga pemakanan. Yes, badan kita boleh turun. Boleh. Tanpa workout. Tapi kalau awak jaga pemakanan sambil-sambil buat intermittent fasting, awak campurkan pula dengan workout, exercise tadi ni, awak tengok awak akan turun lagi laju. So pemakanan nombor satu, jaga, paling-paling kena jaga. Makanan nombor satu. Nombor dua, tambah dengan workout. Tengok macam mana dia pergi. Sugar cut. Untuk diet, ingat. Untuk diet, ingat. Gula, minyak, tepung-tepung. Elakkan ni. Elakkan terus bila nak diet. Jangan ambil yang ada ni. Okay. Saya gastrik teruk, macam mana nak diet? Okay. Rinse. Kalau nak diet, nak buat intermittent fasting, standby telur rebus. Ataupun kalau awak ada produk Nutrigino, awak ambil yang nombor 2 ni. Simpan standby ni. Kalau tidak, awak just standby telur rebus. Satu hari mungkin 5 biji ke apa, standby. Every time awak rasa gassy, jangan makan nasi lemak. Every time rasa gassy, jangan makan burger. Every time rasa gassy, jangan makan roti ke makan benda yang tak elok. Makan telur rebus. Sebiji dua. Untuk supaya hilangkan gassy tu. Itu je. Lagi satu, rinse pergi dekat beg kuning Sam. Tengok ada orang review. Dia ni ada gastrik yang sangat teruk, but alhamdulillah dia minum Nutrikino ni yang saya terbaca, gastrik dia tu tak ada, tak datang. Ini apa yang dia tulis, bukan saya
bukan Sam main cakap apa yang dia tulis. So kalau Rins rajin, nanti Rins tengok apa dia tulis, gastric apa benda dia sebut lah. Ha. So okay guys, hopefully apa yang Sam dah share dengan korang ni, korang dapat, okay, korang faham. Yang mana nak cari produk Sam, kalau Sam tak buka beg kundeng, korang still boleh beli, dapatkan dekat ni, Sam punya showcase, boleh dapat kat situ. Amirul Adli, tak Amirul, tapi kalau nak bagus, yeah, jaga pemakanan Amirul Adli. Kalau nak bagus, jaga pemakanan nombor satu. Dah jaga pemakanan, awak pergi gym, weightlifting. Amirul Adli, awak buat weightlifting, angkat weight. Itu satu yang saya realise, Sam realise, Sam angkat weight, weightlifting, proses pembakaran lemak lagi laju. So lagi-lagi kepada yang kaum-kaum hawa, yang wanita-wanita dalam ni, jangan takut untuk pergi gym untuk angkat weight, angkat berat. Jangan takut, pasal setengah dorang-dorang takut nak angkat berat ni, takut badan jadi macam lelaki nanti, takut muscle keluar lah apalah. Tidak, jangan takut. Pasal korang punya hormon dengan hormon lelaki tak sama. Hormon apa ni, testosterone ni yang buatkan kita punya muscle naik apa semua. Macam korang angkat je, angkat je weight. Jangan takut badan jadi macam lelaki apa ke. Tidak, tidak, jangan risau. So okay guys, Sam minta diri dulu. So apa-apa hal, nanti kalau siapa yang nak tahu lagi atau ada soalan yang Sam tak sempat jawab, yang Sam tak nampak, terlepas pandang ke apa ke, just turn on notification. Next time kalau Sam live lagi, kalau korang ada soalan nak tanya, please tanya masa tu. Dan ingat, every time kalau Sam buka beg kuning, Sam tak boleh share macam mana Sam share hari ni. So korang boleh je pergi kat showcase, yeah? Alright guys, thank you so much. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum.